Halo teman-teman, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara kelas container dengan kelas container fluid pada bootstrap. Nah, di sini saya akan memberikan contoh langsung ya teman-teman, bagaimana perbedaan antara kelas container dengan kelas container fluid. Nah, pertama Silakan teman-teman siapkan dulu file bootstrapnya yang terdiri dari komponen beberapa komponen ya teman-teman. Di antaranya ada file CSS, kemudian fonts, kemudian file JS dan tentunya index bootstrapnya teman-teman ya. Setelah itu silakan teman-teman siapkan lagi text editornya di sini saya menggunakan Sublime Text. Kalau teman-teman tidak ada Sublime Text, teman-teman bisa menggunakan text editor yang lain. Contohnya seperti Dreamweaver, Notepad++, ataupun Notepad yang sederhana ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, silakan teman-teman buka file index Bootstrap-nya seperti ini ya teman-teman Nah di sini saya kasih contoh langsung ya saya akan membuat gridnya dahulu di sini saya jelaskan kelas kontainer terlebih dahulu ya teman-teman Nah, di sini saya akan memberikan beberapa paragraf. Biar lebih ketahuan ya. Untuk paragrafnya silahkan teman-teman salin di lipsum.com ya. lipsum.com Seperti ini saya akan copy satu paragraf. Saya paste di sini. Oke. Okay ataupun teman-teman bisa menambahkan lagi satu paragraf seperti ini kalau sudah jangan lupa disimpan save all ataupun di save ya teman-teman di save setelah itu silakan teman-teman buka filenya nah nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman di sini saya sudah memberikan tanda ya teman-teman biar kelihatan warna biru ini nah ini adalah contoh kelas container dimana kelas container itu dia hanya sebagian ataupun di tengah-tengah letaknya ya teman-teman seperti ini jadi sisi antar sisi ini ada space nya Nah, sekarang saya kasih contoh untuk kelas kontainer fluid. Seperti ini, saya tinggal kasih fluid seperti ini, ya, teman-teman. Ya, setelah itu jangan lupa disimpan. Oke, kemudian dibuka lagi browsernya, kemudian di reload. Hasilnya akan seperti ini, ya, teman-teman. Dia akan full kalau misalkan saya kasih tanda lagi di sini. Oke, saya simpan, dia akan full, ya, teman-teman. Kalau tadi kontainer aja. Hanya di tengah-tengah, kalau misalkan kontainer fluid dia full dari ujung sampai ujung pada monitor. Seperti itu ya, teman-teman. Mudah sekali ya, teman-teman, untuk membedakan antara kelas kontainer dengan kelas kontainer fluid. Baik, teman-teman, sampai di sini tutorial mengenai. Perbedaan antara kelas kontainer dengan kelas kontainer fluid, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.